stres dengan berita COVID-19 Omikron, Anisa Bahar justru terhibur dengan pemberitaan Dodi Sudrajat. Anisa Bahar lebih pilih berita Dodi Sudrajat ketimbang berita COVID-19 Omikron, ini alasannya. Anisa Bahar membandingkan berita terkait varian baru COVID, yakni Omikron dengan berita Dodi Sudrajat. Ibu Juwita Bahar itu mengaku lebih memilih untuk melihat berita terkait Dodi Sudrajat dan mengungkapkan alasannya. Pemilik Goyang Patah-Patah itu malah menganggap berita kontroversial Dodi Sudrajat bisa menjadi obat penghilang stres. Hal itu disampaikannya lewat unggahan di Instagram Story. Netizen kalau disuruh pilih mending lihat berita tentang COVID apa tentang Pak Dodi? Kan kalian dua-duanya sama-sama gak suka aku lihat, tapi pilih deh saya, tulis Anisa Bahar dalam Instagram story-nya. Menurutnya, dia lebih baik setiap hari melihat berita tentang Dodi ketimbang pengumuman soal varian baru virus COVID-19, Omikron. Hal itu karena dirinya merasa lebih tenang lantaran dirinya jadi tak begitu menghiraukan berita terkait varian baru COVID, Omikron. Mau gelombang 3 kek mau gelombang berapapun hehe, tapi jadi lebih tenang sih udah enggak dihantui berita COVID sekarang, imbuhnya. Anisa berharap dengan adanya berita Dodi Sudrajat masyarakat bisa lebih bebas bekerja karena tak terbebani dengan berita COVID-19 varian Omikron. Biar aja deh berita Pak Dodi asal pedagang bisa bebas berjualan tetap cari nafkah dengan tenang, ungkapnya.